Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti rahimahullah atau hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, bakti seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal itu lebih ikhlas daripada bakti seorang anak kepada orang tuanya semasa orang tuanya masih hidup. Kenapa? Kata beliau, karena jika ada anak berbakti kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup, itu bisa tersusupi berbagai macam niat. Dia berbakti mencari perhatian kakak-kakaknya misalnya. Dia berbakti karena ingin mendapatkan bagian harta lebih banyak misalnya. Wasiat khusus dari orang tuanya. Akan banyak niat ketika dia berbakti kepada orang tuanya masih hidup. Tapi coba lihat siapa yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya telah meninggal. Itu anak yang paling ikhlas. Karena akan sangat banyak kita temukan begitu orang tuanya meninggal, anak-anak justru berkelahi memperebutkan harta warisan. Tidak ada lagi yang ingat orang tuanya, yang mereka ingat adalah harta orang tuanya. Tapi siapa anak yang tampil ingat kepada orang tuanya dengan terus berbakti, itu adalah anak yang paling ikhlas dan anak yang paling berbakti. Makanya Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti mengatakan, amalan atau bakti seorang anak kepada orang tuanya setelah meninggal itu lebih ikhlas. Kenapa? Setelah orang tuanya meninggal, apa yang diharapkan? Harta? Tidak ada. Harta sudah jadi rebutan, sudah berkelahi orang memperebutkan harta. Apalagi yang diharapkan? Orang tuanya sudah tidak ada. Maka ketika dia tampil sebagai anak yang tetap terus berbakti meskipun orang tuanya sudah tidak ada, itu adalah amalan yang paling ikhlas. Kata Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti, itu adalah bakti yang paling ikhlas dari seorang anak kepada orang tuanya. Apa yang harus dilakukan? Banyak disebutkan oleh para ulama. Pertama, jemaah sekalian, mulai dari amalan-amalan yang disepakati boleh kita hadiahkan sebagai pahalanya untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal, yaitu amalan-amalan yang jelas datang dalilnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, seperti berhaji untuk mereka, berumroh untuk mereka, ya, kita hajikan mereka, kita umrohkan mereka, atau bersedekah atas nama mereka, atau membangunkan satu amalan jariah, ya, seperti bangun masjid atau bangun madrasah, sekolah dan sebagainya, kita niatkan pahalanya untuk mereka. Ini semuanya datang dalil-dalil khususnya. Atau yang paling bagus juga adalah kita berupaya untuk menjadi anak yang soleh dan senantiasa mendoakan mereka, ya, doakan mereka dalam setiap keadaan. Sisip doa kita dengan doa kepada kedua orang tua kita, terutama dan harus menjadi anak yang soleh. Kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Nabi mengatakan tentang hal tersebut, idza mata ibnu adam min qata'a amaluhu illa min thalath. Jika meninggal anak cucu Adam, terputus semua amalannya kecuali tiga, ya, illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dan keutamaan, jemaah sekalian, keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, makanya kita menuntut ilmu, ajarkan lagi kepada orang, ya, keutamaan orang yang menuntut ilmu, kata para ulama kita, dia dapatkan tiga hal ini. Dia ajarkan ilmu yang bermanfaat, kemudian yang kedua, ilmu yang diajarkan itu menjadi amal jariah untuk dia, setiap orang amalkan ilmunya jadi amal jariah. Dan yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan pengajaran ilmu itu adalah anak-anaknya. Dalam artian, ketika dia meninggal, mereka yang akan senantiasa mendoakannya. Tidakkah kita temui dalam kitab-kitab para ulama, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ya, berkata Syekh Fulan rahimahullah, berkata Syekh Fulan hafizahullah yang masih hidup, semoga Allah menjaganya. Itu adalah doa dari anak-anak yang mendapatkan ilmu dari para ulama tersebut. Ya, sehingga kata para ulama, orang yang menyebarkan ilmu, tiga hal ini dia dapatkan semuanya. Sedekah jariahnya, ya, dengan ilmu tersebut, ilmu yang bermanfaat diajarkan, sekaligus anak-anak yang mendengarkan, ya, dalam artian meskipun yang mendengarkan lebih tua dan sebagainya, tapi ketika orang itu meninggal, mereka akan menjadi anak-anak soleh yang mendoakannya karena dulu pernah mendapatkan kebaikan ilmu darinya, ya. Itu di antara perkara yang baik, jemaah sekalian. Jadi ada perkara yang memang sudah disebutkan oleh Nabi dalilnya. Yang kedua, ada amalan-amalan yang menjadi perbedaan para ulama kita. Para ulama kita berbeda pendapat tentang persoalan tersebut. Apakah boleh kita hadiahkan pahalanya atau tidak? Ya, kenapa menjadi perbedaan? Karena tidak ada dalil yang jelas tentang hal tersebut. Misalnya,
membaca Al-Quran, kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada orang yang telah meninggal. Ini menjadi perbedaan-perbedaan para ulama, karena tidak ada dalil yang sharih, ya, dalil yang nyata jelas-jelas mengatakan seperti haji dan umroh sangat jelas. Seperti sedekah juga, seperti sedekah, apa, anak yang soleh yang mendoakannya. Berbeda dengan baca Al-Quran kemudian menghadiahkannya, nah, ini tidak jelas dalilnya. Maka para ulama berbeda pendapat. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dan dalam mazhab Syafi'i juga, ya, membolehkan hal tersebut, membaca Al-Quran dan kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua yang telah meninggal. Syekhul Islam secara umum beliau membolehkan amalan-amalan sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah secara umum beliau membolehkan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, bukan yang wajib. Kalau yang wajib hanya untuk kita, kita mau hadiahkan kemanapun kita niatkan tetap akan kembali hanya untuk kita, karena itu kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Yang wajib tidak mungkin kita bebankan kepada orang lain. Tapi yang sunnah, kata Syekhul Islam, boleh kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal sekalipun, termasuk di antaranya baca Al-Quran, ya. Kita bersedekah, sedekah itu bagian dari sunnah. Sunnah maksudnya apa? Bukan yang wajib, karena yang wajib adalah zakat, zakat harta. Selain daripada zakat, itu tatawur saja, itu sunnah saja, yaitu sedekah, infak, artinya penambah dari yang zakat yang wajib tersebut. Jadi orang bersedekah dia berikan juga untuk orang tuanya, ya. Seperti yang ada dalilnya juga, termasuk menyembeli untuk orang tua yang telah meninggal, ya, di hari raya kurban dan sebagainya. Jadi amalan-amalan sunnah kita, jika kita niatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, insyaallah taala, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, mudah-mudahan sampai. Tapi yang paling penting daripada itu adalah jadi anak soleh, senantiasa mendoakan. Jadi anak soleh itu, jemaah sekalian, sebelum kita mendoakan, atau misalnya kalau ada anak yang betul-betul dia soleh kemudian dia lupa mendoakan orang tuanya, hanya menjadi anak soleh saja sudah jadi pahala buat orang tuanya. Tapi tidak ada anak soleh yang lupa mendoakan orang tua, ya. Kalau dia soleh pasti dia akan ingat untuk mendoakan orang tuanya. Tapi seandainya dia tidak sempat mendoakan kedua orang tuanya, ya, saking banyaknya doa yang dia ini sampai dia lupa mendoakan kedua orang tua, kesolehannya itu sudah menjadi amalan atau simpanan tersendiri untuk kedua orang tuanya, ya, untuk kedua orang tuanya. Karena setiap amalan yang dia lakukan, maka dia orang tuanya mendapatkan bagian pahala, karena tidak mungkin dia menjadi soleh demikian sesoleh-solehnya dia kecuali karena akan kembali sebabnya kepada kedua orang tuanya. Maksud saya, kata para ulama kita, bagaimana dia bisa ada di muka bumi ini kalau tidak ada kedua orang tuanya? Meskipun kedua orang tuanya tidak sesoleh dia, dan kedua orang tuanya tidak pernah mengajarkan dia untuk menjadi anak soleh, tapi begitu dia menjadi anak soleh, tetap pahala akan kembali kepada kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya lah yang telah melahirkan dia, mengasuh dia, membesarkan dia, dan seterusnya. Lalu kemudian dia menjadi anak soleh, pahala tetap kembali kepada kedua orang tuanya.